wabarakatuh. Kita sekarang lagi berada di Pantai Bum ya, Tanjung Ketapang, Kabupaten Bali. Kita hari ini mau mancong ke Sungai Bedadeg yang ada di Sungai Bedadeg. Bagaimana suaranya? Kita bisa ngobrol silaturahmi reunian di sana bersama Pak Basir ya. Sudah berada di dalam speedboat guys, sebentar lagi kita akan berlayar. Bismillahirrahmanirrahim, speedboat mulai berjalan. Doanya semoga selamat sampai tujuan. Sekitar 2 jaman lah kita berlayar di lautan sampai ke Sungai Bedadeg. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuat-kuat yang jatuh HP-nya. Oh gitu ya. Sudah terlalu Udah kelihatan tepinya guys, jadi benar-benar memicu adrenalin. Alhamdulillah udah ada keselamatan sampai tujuan ya Allah. Ini pantai Sumatera Selatan ya. Kira-kira berapa jam lagi Pak? Kira-kira berapa jam lagi nih? Oke guys, ini turun perjalanan kita di menyusuri laut ya, mau ke Sungai Bedadeg. Ini ombaknya udah agak tenang ya, udah agak tenang, tadi yang luar biasa. Insyaallah. Alhamdulillah. Mirabil alamin. Ini kenapa? Udah. Oh, guys. Nantar orang nih.
Masya Allah sampai dega. Alhamdulillah. Di mana nih, Pak? Sungai Kong. Oh, ini udah di sungai, Bu, ya? Jadi enggak itu lagi ombak lagi. Masya Allah. Nah, rumah-rumahnya seperti ini, guys. Di panggung ya, karena di sungai. Yes, welcome Sungai Kong. Jadi udah lepas dari lautnya ini. Masya Allah ya, tadi memang benar-benar memicu adrenalin banget. Ya tak lepas dengan salawat-salawat. Jadi dia tenang, alhamdulillah dulu ketenangan. Ya Sungai Kong, Sungai Kong ya. Ya. Sungai keras. Wih, banyak walet tuh, gedung-gedung walet, guys. Gimana, Bu? Oh. Berapa jam tadi ini, Pak, perjalanan kita, Pak? Di 12 tadi. Start 12 ya. Tadi memang benar-benar di laut ya Allah. Tadi di tengah laut, aduh tadi mati mesinnya apa itu tadi? Pak, gimana Pak? Perjalanannya? Oh, di sekolah ada di sini sekolahnya. Ya makanya nanti sekolah di Bangka orang keadaannya kayak gini. Iya. Sekolah di mana ini? Keadaannya.